anak-anak, mari kita membuat frame untuk pasca. Untuk pasca ya, aktivitas untuk pasca. Jadi pertama-tama kita siapkan bahan karton atau yang bekas kardus juga boleh, yang ukuran berapapun boleh. Nah, kebetulan Bu Vera dapat ini ukurannya dari sini ada 27 cm dan ini 20. Nah, pertama-tama kita akan ukur untuk yang halaman pertama. Yaitu kita akan bikin tempat foto. Jadi dari sini 3 cm. Kemudian yang untuk yang ukuran sini pinggir sini itu 4 cm. Ya. Jadi yang ini yang kita akan potong nanti pakai cutter. Jadi yang ini sebagai tempat fotonya ya, ininya yang sebagai tempat fotonya. Nanti yang ini yang akan kita buang, kita cutter ya. Nanti ini adik-adik bisa cutter di sini ya, kita cutter. Kita cutter, oke. Nah, nanti ini bisa dibuang tengahnya buat foto. Nah, sekarang untuk yang kedua ini tidak usah diapa-apakan. Nanti kita buat yang di begini ya. Nah, untuk yang tengah ini yang nanti kita sudah bolongkan ini, kita bisa pakai ini untuk yang file yang binder ini ya. Kita untuk sebagai kacanya. Kita akan bisa kita pasangkan di dalamnya begini nanti kalau sudah dibolongkan. Nah, untuk sebagai kaca yang ada di sini ya. Nah, nanti baru kita hias, kita bungkus. Kita bisa bungkus dengan kain flanel. Ya, kita bisa bungkus dengan flanel. Kemudian kita akan hias hiasan-hiasan paskanya. Ada salib, ada telur dan sebagainya. Nanti kita lanjut lagi. Adik-adik, untuk yang lembaran yang pertama tadi yang sudah kita ukur 3 cm dan ini 4 cm untuk frame-nya ya. Tapi ini ukuran boleh terserah. Boleh enggak harus 3 atau 4, terserah adik-adik, sesuaikan dengan karton yang ada. Setelah kita itu kita cutter sekelilingnya, kita cutter supaya dia menjadi tempat untuk foto ya. Nah, setelah itu ini lepas nih seperti ini ya, oke. Kemudian yang lembarannya kita pakai ini file, kita juga potong sesuai seukuran yang sama ini. Jadi kita dapat yang ini ya, kita boleh tempelkan. Nah, ini lembarannya ya, kita untuk nanti di sini, oke. Ininya lebih. Nah, yang lembaran yang satu ini kita buat ininya belakangnya. Oke. Nah, seperti ini framenya. Si bekas yang kita potong ini, yang ini jangan dibuang ya. Nah, ini kita bisa tekuk ini sekitar 2 cm sampai 3 cm. Ini sekitar 1 cm atau 1,5 cm. Nanti ini untuk yang tempat yang kita taruh untuk yang berdirinya. Kita tempel. Nanti di sini kita lem. Nah, kemudian untuk supaya bisa berdiri. Ya, kita tempel supaya bisa berdiri seperti ini. Nah. Supaya ini bisa berdiri. Oke, ini framenya. Nah, baru kita bungkus dengan kain flanel. Nanti akan lanjutannya kita buat dengan bungkus dengan kain flanel. Kemudian dari warna-warna flanel ini kita bisa bikin hiasan seperti kita bikin telur, bikin salib dan bikin pohon, rumput. Ini semua bisa kita pakai. Oke?
Thank you.